masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Mr. Kepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Foto pelawak dan penyampai radio Suria FM, Shuib, bersama anak-anaknya yang dimuat naik di Instagram mencuri tumpuan netizen apabila memperlihatkan kelibat seorang wanita dipercayai turut bersamanya ketika itu. Tampil menjawab spekulasi itu, Shuib atau nama sebenarnya Syahmira Muhammad 38 tahun mengakui, dia kini sedang berkawan rapat dengan wanita berkenaan yang juga merupakan seorang usahawan. Tidak menolak jika bertemu jodoh dengan wanita itu, Shuib memohon agar peminat mendoakan urusan tersebut dipermudahkan jika diizinkan oleh Allah SWT. Kalau saya bergambar dengan mana-mana wanita, ada sahaja diperkatakan, jika ia seperti yang diperkatakan maka itulah sebenarnya. Apa boleh saya cakap sekarang ini, saya sedang berkawan, kalau dia boleh menjadi jodoh saya, apa salahnya? Doakanlah saya, katanya kepada M-Star. Pada Selasa, tular gambar Shuib makan malam bersama anak-anak di sebuah restoran terkemuka di Kuala Lumpur. Apa yang menarik perhatian netizen ialah pantulan di cermin memperlihatkan sosok tubuh seorang wanita sedang merakam gambar Shuib dan anak-anaknya. Usahawan itu dipercayai bernama Wati Hanifiah iaitu merupakan wanita sama yang pernah heboh diperkatakan sebelum ini. Sementara itu, Shuib berkata dia kini lebih mengutamakan anak-anak dalam mencari teman hidup baharu. Sekarang ini saya lebih fikirkan kepentingan anak-anak. Sebagai bapa, saya tahu apa yang kurang. Mereka perlukan kasih sayang dan sentuhan seorang wanita. Kalau orang ini yang boleh berikan perkara tersebut, tidak salah untuk saya cuba berkawan. Takut nak bercakap panjang soal jodoh, jadi saya serahkan kepada ketentuan Allah. Tetapi saya juga perlu berusaha ke arah itu, jelasnya. Dalam pada itu, Shuib juga berharap netizen tidak terlalu cepat membuat kesimpulan atau mudah menjatuhkan hukum apabila timbul cerita dia berkawan rapat dengan mana-mana wanita. Bapa kepada empat orang cahaya mata ini juga meluahkan rasa kecewa disebabkan tanggapan sesetengah pihak yang seakan-akan lebih mengetahui mengenai jodohnya. Saya tahu mungkin ramai yang ambil berat tentang saya. Berikanlah saya ruang untuk menyusun dan melalui fasa ini. Harap semua tidak terlalu cepat mengkritik. Pastinya saya akan ambil kira semua aspek sebelum buat keputusan untuk kembali berkahwin. Apabila ada yang terlalu cepat menilai dan jatuh hukum, ia membuatkan saya terasa hati. Saya pun tak tahu apa yang orang mahukan, ujarnya. Untuk rekod, Shuib dan Siti Sarah Raisuddin mendirikan rumah tangga pada tahun 2011. Siti Sarah meninggal dunia akibat jangkitan COVID-19 pada Ogos 2021. Terima kasih korang sudah tengok video aku. Kita jumpa lagi untuk next video pula. Bye. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini.